Sekejap lagi dalam 10:30 sudah ada meeting pula. Kita tak boleh tangguh. Okay, ready. Dah ready bagi dance. Bismillah. Ready bagi dance. Okay, Anis dance dia. Okay, Aziz dah. Alright, beres. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita nak tengok bagaimana sebenarnya penggunaan dalam SOR, POR ataupun HTP, HDP. Okey, dalam ini persamaan. Soalan ini memang favorite exam. Awak tandalah ni VIP. VIP biasanya seakan guna simbol ni. Okey, seakan tanda tempat-tempat yang sangat penting. Jadi setiap kali nak exam, seakan cari benda ni je. Faham tak? So, saya akan tengok-tengok, oh mana VIP, mana VIP. Bila ada VIP tu, saya akan study dia. Kan? Jadi, maknanya kita ada panduan untuk study. Faham tak? Saya selalu guna benda ni. Letak dekat soalan-soalan penting. Kan? Biasa cikgu akan sebut. Jadi, senang awak guna. Guna pen merah ke, guna pen biru ke, hijau ke, kelabu asam ke. Okay, tanda dekat soalan. Kalau awak tanda macam ni, maknanya soalan ni harus dilihat sebelum peperiksaan menjelang. Okey, faham tak? Okey, sangat-sangat penting. Baik, sekarang kita nak buat apa ni? Kita nak kena fahamkan soalan dia macam mana? Okey. Baik, jika soalan ini, jika A alfa dan beta adalah punca-punca bagi persamaan kuadratik ini. Okey, dan bentuk persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Okey, kita pecahkan kepada dua keadaan. Ini adalah rujukan. Dapat? Boleh? Yang kedua adalah soalan. Di sini adalah soalan. Ha, dah nampak? Okey. Beres? Sekarang kita ambil bahagian rujukan. Alfa dan beta dikata given alfa dan beta sebagai dia punya ni. Lepas tu ini dibagi persamaan. 5x tambah dengan 1 sama dengan tolak dengan 2x kuasa 2. Dan ni sebawa ke sini dia akan jadi ni. Dia akan jadi 2x kuasa 2 tambah 5x tambah dengan 1 sama dengan 0. Boleh follow, sir? Boleh follow? Dan saya tak nak 2 ni sebagai 2. Saya nak jadikan dia sebagai 1. Maka semua sekali sebahagi dengan 2. Maka ni akan jadi x kuasa 2 tambah dengan 5/2x tambah dengan 1/2 sama dengan 0. Okey, dapat dekat tu? Beres? Okey. Bila beres bahagian itu, maka kita akan dapat di sini adalah HTP. Ini adalah HDP. Maka kita ambil. Tapi fokus ini, ini positif. Ingat. Bila positif, kita kena ambil dia jadi negatif. Baik. Sekarang, SOR ataupun hasil tambah punca UL. Nama punya yang ni iaitu negatif 5/2. Okey. Okey, 5/2. Okey, Ashraf, ini adalah muka surat 31. Okey, soalan 2 buku awak dalam buku sesaling balik semula sahaja. Okey. Sesaling balik semula sahaja. Okey. Teruskan. Okey, ini adalah sebuah ke atas. Okey, sini SOR. Maka sini SOR HTP sama dengan negatif 5/2. Itu bersamaan dengan alfa tambah beta. Alfa tambah beta. Okey, POR, okey, HDP, iaitu bersamaan dengan 1/2, yes, 1/2,
sama dengan alfa beta. Okey, dah. Dah siap rujukan kita? Dan siap rujukan. Baru kita nak buat soalan. Okey. Alright. HDP. Okey, jadi dah. Dah ke? Dah rasa? Nampak eh? Ini positif, ini negatif. Kenapa negatif tadi? Yang tadi sudah terangkan dah. Beres. Okey, sekarang ni kita dah dapat sini. So kita ambil soalan yang baru. Dia bagi alfa tambah. Ni tambah. Jadi SOR new ataupun HTP adalah bersamaan dengan alfa tambah dengan 2. Okey. Lepas tu dia tambah dengan beta tambah 2. Beta tambah 2. So kita buka kurungan, dia akan jadi 4 tambah alfa tambah beta. Betul tak? Kita buka kurungan, dia akan jadi 4 tambah alfa tambah beta. Okey, boleh? Faham eh? Okey, dia akan jadi yang ini. Perasan tak ni? Ini adalah ini, iaitu bersama dengan ini. Maka kita gantikan dia. Ganti. Gantikan rujukan kita. Okey, gantikan rujukan kita, maka dia akan jadi 4 tolak dengan 5/2. Maka jawapan kita adalah 4 tolak 5/2. Jadi apa? Calculator. 4 tolak 5/2. Okey, dia akan jadi 3/2. 3/2. Sama? Sama bagi thumbs? Kalau sama bagi thumbs. Boleh? Okey. Boleh eh? Kalau tak sama sila type. Dah. Okey. Baik, sekarang cari POR pula. POR new. HDP. Okey, HDP. Kita ada kurungan ni. Alfa tambah 2, beta tambah 2. Ini kita kena kembangkan ni. Ini jadi alfa beta. Dan tambah 2 alfa tambah tambah 2 beta tambah 4. Okey. So di sini alfa beta tambah 2 bawa keluar, alfa tambah beta kat sini tambah 4. Okey, nampak tak ni? Nampak ni? Gantikan. Ni gantikan kat sini. Yang ni ganti kat sini. Nampak tak apa yang sebetulnya itu? Kan, ganti. Yang ni rujukan dia letak sini. Ini rujukan dia letak sini. Boleh? Maka kita akan dapat macam mana? Cukup tak ruang ni? Okey, cukup je. Okey, kita cukupkan dia. Ini 1/2. 1/2 tambah 2 perang. Negatif 5/2 tambah dengan 4. Okey, simple kan? Dapat apa? Jawapan. Simple kan? Dapat jawapan apa? Okey, ini potong-potong. Okey. Potong. Dia akan jadi 1/2 tolak dengan 5 tambah dengan 4. Okey, negatif 1/2. Negatif 1/2.
Okey, dah dapat. POR baru 1/2. SOR baru 3/2. Boleh? Sama ke dengan saya? Dapat negatif 1/2? Sama ke? Sama. Anizaya ni sama dengan saya. Yang lain macam mana? Sama tak? Sama bagi tahu. Rasa dia syok sendiri kan. Padahal careless. Jangan ingat saya pun tak pernah buat careless. Mesti ada juga kadang-kadang. Kan? Okey, soalan 6-2. Sekejap saya check. Soalan 6-2. Okey, negatif 1/2. Alright, correct. Betul, tepat, perfect. Ni adalah 3/2. Okey, cantik. Betul. Alhamdulillah. Okey. Dan. Okey. Jadi ruang sini dah habis. Kita ambil atas lah. Boleh? Kita ambil atas. Okey. Ingat balik. Dia adalah. Ingat balik. Dia adalah persamaan. Saya tulis sini. X cos 2 tolak dengan SOR. X. Tambah dengan X. Sama dengan POR sama dengan kosong. Maka kita gantikan dia. Maka kita gantikan dia. X kuasa 2. Okey. Ini SOR. Tolak dengan 3/2X. Tambah. Tambah ke? Oh, tolak. Tolak dengan POR. POR adalah negatif 1/2 sama dengan kosong. Boleh? Okey. Hilangkan 2 bawah ni. Semua sekali kita darab dengan 2. Maka kita akan dapat 2x kuasa 2 tolak dengan 3x tolak dengan 1 sama dengan 0. Okey, inilah jawapan kita. Penuh ruang. Kelang kelibut. Siapa di sini? Naik atas balik. Ini jawapan dia. Boleh tak? Adakah dapat? Betul ke tak jawapan saya? Sekejap saya check. 2x kuasa 2 tolak dengan 3x tolak dengan 1 sama dengan 0. Perfect. Okay, perfect. Okay, dapat. Akmal, adakah dapat? Boleh follow saya? Boleh eh? Itu je kaedahnya. Inilah caranya. Ingat, dalam Maths mesti kenal dan mesti faham. Hari ini, saya dah ajar bagaimana memperkenalkan SOR, POR dan SOR, POR, HTP, HDP. Kemudiannya, macam mana kita nak ambil dia, macam mana kita nak selesaikan masalah melibatkan HTP, HDP. Ini adalah soalan favorite masuk dalam peperiksaan. Okey, mungkin tidaklah semudah ini, tetapi mungkin kalau susah pun dia akan bagi macam contoh soalan apa? Soalan 4 tu. Muka surat 32. Okey, dia bagi macam tu. Dia kata nilai bagi P nilai punca tu adalah merupakan 3 kali punca satu lagi. Yang tu kita kena fikir sikit lah. Kalau kamu tak faham, sila rujuk jawapan belakang. Oh, macam ni ke jawapan dia? Oh, macam tu sebenarnya yang maksud dia. Okey, fahami melalui jawapan. Faham eh? Boleh buat? Boleh? Praktis? Okey. Alright, ada soalan tak? Okey, habis selesai tentang HOR POR. Satu tajuk malam ni. Satu tajuk sahaja malam ni. Okey. Tak apa, yang penting kamu dapat. Okey, yang penting kamu dapat ini. Seselu sikit yang ni tak apa. Okey, insya-Allah yang lain bila dah faham yang ni kita akan boleh lebih pergi laju. Boleh laju lepas ni. Okey. Setakat ini adakah ada soalan? Okey, kita nak habis dah, kita nak penutup dah ni. Okey, adakah ada soalan lain? Aina ada tak? Kalau tak ada, bagi thumbs je. Boleh? Okey, Anis ada. Alright. Haziq macam mana? Beres? Ashraf? Okey, Ashraf. Lambat sikit masuk tadi. Dah sampai separuh jalan. Boleh follow?
Boleh eh? Alright, alhamdulillah. Akmal okey? Okey, Akmal dah bagi thumbs up. Alright, alhamdulillah. Okey, syukur pada Allah SWT. Kita dah selesai satu bahagian di dalam satu untuk SOR POR iaitu HTP, hasil darab punca, hasil tambah punca. Walaupun sebenarnya soalan ini dia tidaklah akan mengaitkan dengan soalan-soalan lain. Dia ada adalah soalan-soalan khas di dalam peperiksaan. Dia khas dia je. Okey, dan dia adalah merupakan satu soalan favorite ah. Okey, satu soalan favorite yang memang sebenarnya kamu tidak boleh terlepas pandang ini. Faham eh? Okey, jadi nasihat saya yang terakhir adalah make sure kamu berlatih betul-betul. Okey, bila kamu nak mahir at maths, macam mana yang saya sebut, tidak perlu kamu nak buat latihan yang terlalu banyak. Okey, ingat eh? Tidak perlu buat latihan yang terlalu banyak, tapi mesti buat latihan dengan secukupnya. Okey, dengan cukup. Macam mana kita nak tahu latihan kita tu dah cukup? Tengok dua perkara. Okey, tengok dua perkara. Yang pertama, kita dah habis semua pattern soalan yang melibatkan soalan pengukuhan dalam setiap topik. Latihan pengukuhan dia dah settle belum? Yang kedua, kita tengok kita punya careless mistake. Adakah careless mistake kita, adakah masih lagi banyak ataupun dah makin berkurang? Kalau careless mistake kita dah makin kurang, bermaksud kita dah makin cekap. Bila makin cekap, maknanya latihan kita dah cukup. Faham ke? Kalau careless mistake masih lagi berlambak-lambak, kena latihan lagi. Sampailah careless tu kurang. Faham ke? Faham tak? Kalau rasa diri tu masih lagi careless, tu masih lagi banyak, please berlatih every day. Sehinggalah kamu rasa confident, sehinggalah kamu dapat bahawa bila kamu jawab tu, dah tak ada careless mistake. Maksudnya, kamu dah mantap, kamu dah okay. Maknanya latihan kamu dah cukup. Faham eh? Boleh eh? Okay, buat secara topikal insyaAllah akan dapat. Okay, insyaAllah kita akan sambung kita punya kelas. Nanti, next kelas kita akan masuk penyelesaian melibatkan kuadratik. Okay, penyelesaian melibatkan kuadratik iaitu kaedah melakar graf. Lepas tu nak lorik-lorik. Kan? Aina ada masalah tak melibatkan tu? Nak lorikkan mana, nak buat macam mana, nak lukis macam mana. Kan? Persamaan tu. Bagaimana nak logik? Biasa pelajar keliru benda tu. Lepas tu nak tulis besar mana, kecil mana. Kan? Dia akan confuse. Minggu depan kita akan fokus kepada benda tu. Itu pun penting juga. Favorite masuk dalam exam. Iaitu ketaksamaan kuadratik. Okay? Minggu depan kita cerita pasal benda tu. Beres? Alright, insyaAllah. So, kita jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah apa yang baik itu adalah daripada Allah SWT. Apa yang buruk itu adalah daripada kelemahan sendiri. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap. Jadi kita semoga apa yang saya share pada hari ini akan dapat dimanfaatkan. So jumpa lagi minggu depan. Sekejap. Saya nak ambil gambar boleh tak? Saya nak ambil gambar boleh? Okay, bagi thumbs ke, bagi love ke, bagi heart ke. Alright. Satu, dua. Alright. Okay, thank you. Alright. Okay, right. Alright. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, salam dekat mak ayah kamu, okey? Kalau ada apa-apa, silakan WhatsApp saya dengan kadar yang segera. InsyaAllah saya akan cuba membantu. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, terima kasih semua. Terima kasih Anis. Terima kasih Akmal. Terima kasih Ashraf dan terima kasih Haziq.